Halo guys, balik lagi ke channel YouTube Jagaroto Galeri Jambi. Oke, di video kali ini kita akan pasang velg HSR ke mobil Suzuki Ignis guys. Itu mobilnya warna hitam. Untuk velg yang kita pasang ini tipenya HSR Rally ring 15, lebar velgnya 7 inci, double BCD ya, 4x100 dan 4x114, offset 38, warna velgnya semi matte grey. Ya, ini tampilannya ya. Oke, untuk bannya kita pasangin Acelera. Tipenya Acelera RA162 guys. Untuk ukurannya 205/65 ring 15. Nah, seperti ini ya kembangannya, bannya modelnya petak. Ban ini memang diproduksi buat kalian pecinta rally guys. Ya, kembangannya ya kelihatan ya, petak-petak gini ya, keren. Oke, pasti kalian penasaran ya seperti apa nanti tongkrongan mobilnya setelah menggunakan velg HSR Rally ini dipaduin dengan ban Acelera Rally ya. Kita lihat guys, ini pasti keren banget. Iya, tadi velgnya udah kita fitting-fitting guys. Memang ada yang nyangkut ya ketika belok-belok. Oke, nonton terus videonya, jangan di skip. Lihat nanti hasilnya seperti apa. Ya, ini guys prosesnya ya. Jadi ada bagian belakang itu yang mesti harus kita buang, kita gerinda, kita potong. Memang harus dikorbanin ya buat tampilan mobilnya jadi keren. Memang harus ada pengorbanan guys. Ya, ini bagian belakang nggak ada masalah, langsung plug and play, langsung dipasang aja. Oke, kita lihat ini bagian belakangnya seberapa banyak nih keluar ya dari fender mobilnya. Velgnya lebar 7. Kita lihat dari belakang, keluar sedikit guys, sedikit aja. HSR Rally ini ada 3 warna guys, selain warna semi matte grey, ada warna black red line, kemudian ada warna silvernya guys. Selain ke mobil Suzuki Ignis ini, velg ini juga bisa dipasang ke mobil baut-baut 4 yang lain ya. Oke, buat teman-teman yang berada di kota Jambi, langsung datang ke toko kita guys, boleh fitting-fitting dulu ya. Nama toko kita Jagaroto Galeri Jambi, di Jalan Patimura Nusa Indah Telanai Pura guys. Buat kalian yang di luar kota, kita bisa kirim-kirim sampai ke tujuan dengan promo ongkos kirim gratis. Oke, setelah terpasang tampilannya jadi seperti ini guys. Ya, ini kita udah rombak, depannya udah aman ya, belok-beloknya udah aman. Ini juga pengaruh ke offset sih guys. Ini kan velgnya lebar 7, offsetnya 38. Jadi kalau misalnya velgnya lebar 6,5, kemudian offsetnya di 30-35, ada kemungkinan nggak perlu dirombak. Jadi langsung belok-beloknya aman ya. Ini karena dia lebarnya 7, jadi agak lebar sedikit. Ya, keren banget guys tampilannya, asli keren. Buat kalian pecinta velg rally, nah HSR Rally ini paling keren guys buat kalian. Ini stoknya sangat-sangat terbatas ya. Ada 3 warna, grey, black dan silver. Padat banget tampilannya. Ya, ini jaraknya ya, kita perhatiin dari dekat, keren banget guys. Ya, itu tampak dari belakang. Untuk belakang dia keluar dari fender itu sedikit, kemudian depannya dia rata fender guys.
Jadi yang dirombak cuman besi bagian belakang spakbornya ini, yang lain nggak ada. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR wheel.